Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan salam ceria. Cikgu Zuhaida di sini. Apa khabar semua murid-murid? Sihat ke? Cikgu doakan semua murid-murid dalam keadaan sihat, ceria, rasa bertenaga dan bersiap sedia bersama Cikgu Zuhaida untuk belajar sains. Okey, murid-murid. Pada pembelajaran topik sains kali ini, kita akan belajar tentang topik yang bertajuk set binaan. Tantara, set binaan? Belajar batu bata? Cikgu nak ajar kita buat rumah ke? Eh, taklah. Tak semestinya rumah. Tapi sebelum itu, cikgu nak ingatkan kamu kena sedialah dengan buku catatan dan alat-alat tulis. Oh ya, jangan lupa. Pada kamu juga mesti ada buku teks sains tahun 2, tahu? Kita belajar topik ni sambil kita rujuk buku teks. Jika sudah bersedia, jom kita belajar set binaan bersama Cikgu Zuhaida. Pertama, murid harus memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan. Kedua, murid harus mengenal pasti komponen binaan berpandukan manual bergambar. Seterusnya, murid harus memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar. Mari kita pergi satu persatu. Objektif yang pertama, kamu kena belajar tentang memilih binaan yang hendak dibina daripada set binaan. Jom murid-murid tengok video ni. Murid perempuan dua orang ni nak bina apa sebenarnya? Wah, belah binaan lah. Jom kita main. Kita nak buat bentuk apa ni? Entahlah, saya pun tak tahu. Ada kata cara untuk buat binaan lah. Isha ada ikut. Isha ada kita pilih. Jom. Okey, saya nak buat yang ini. Okey, saya nak buat ini. Ini kita buat. Kalau kamu nak tahu, inilah dia set binaan. Set binaan terdiri dari banyak blok-blok binaan. Cikgu tahu, ibu dan ayah kamu juga biasa kan belikan set binaan untuk kamu main di rumah. Baiklah, dari video tadi, kamu telah lihat pada mulanya mereka tidak pasti apa yang mereka sedang bina. Setelah itu, barulah mereka sedar ada sebenarnya disediakan kertas manual bergambar sebagai panduan untuk mereka membina sesuatu. Set binaan ialah set komponen yang boleh digunakan untuk membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar. Baiklah, dari gambar-gambar model binaan yang terdapat di dalam kertas manual ini atau dari kotak set binaan ini, kamu boleh pilih model yang mana satu kamu nak bina.
Dari manual bergambar, gambar model mana yang kamu nak pilih? Gambar istana ke? Gambar rumah ke? Gambar bunga ni ke? Baiklah, biasanya set binaan yang berbeza yang disediakan di dalam satu kotak mempunyai model binaan yang berlainan. Daripada set binaan ini, kamu boleh memilih binaan yang kamu hendak bina. Setelah kamu pilih model binaan, kamu bolehlah merujuk ke buku manual yang disediakan. Model-model binaan ini telah dibina oleh murid-murid cikgu di sekolah cikgu. Mereka dari tahun 2. Jom kita tengok video mereka menghasilkan pelbagai model binaan yang sangat menarik. Jom kita. Hai, nama saya Iris. Saya sekolah di SK Sultan Shahbudin Alam Shah. Saya akan membina seekor rusa dengan set binaan ini. Saya Alisha, saya dari sekolah SK Shah Sultan Shahbudin Alam Shah. Saya akan membina sebuah motor. Tengok ni, dah siap. Hai, nama saya Adam Haris. Saya dari sekolah kebangsaan Sultan Shahbudin Alam Shah. Saya akan membina jet pejuang. Nama saya Farhan. Saya belajar di sekolah kebangsaan Sultan Jamuruddin Alam Shah. Saya akan membina seekor dinosaur. Lihat, seekor dinosaur sudah siap. Menarik kan model-model binaan yang mereka telah hasilkan? Macam-macam bentuk binaan yang mereka boleh buat. Pantas pula tu? Memanglah pantas. Sebab mereka telah membuat pilihan model yang mereka mahu hasilkan. Kemudian mereka terus pasang model binaan tersebut dengan melihat sahaja kertas manual bergambar. Mudah kan kita bermain dengan komponen set binaan? Baik, sekarang tiba masa cikgu nak uji minda kamu. Bersedia dengan pensel dan buku catatan? Baiklah, soalan cikgu semuanya senang-senang. Ingat balik. Apa yang kamu dah belajar tadi? Okey, dengar elok-elok. Baiklah, soalan cikgu adalah apakah nama satu benda yang mengandungi komponen dan manual bergambar? Cikgu ulang soalan. Apakah nama satu benda yang mengandungi komponen dan manual bergambar? Cikgu bagi pilihan jawapan. Jangan risau. Baiklah. A, manual. B, set binaan. C, model binaan. Apakah jawapannya? Ya, jawapan yang tepat adalah B, set binaan. Bagus bagi yang memilih jawapan yang betul. Okey, murid-murid. Kita telah pun selesai mempelajari objektif yang pertama. Jom kita lihat apakah objektif yang kedua yang perlu kamu pelajari.
Oh ya, kamu harus mengenal pasti komponen binaan berpandukan manual bergambar. Baik murid-murid, bila ibu dan ayah kamu telah belikan kamu satu set binaan, set binaan tersebut sudah tentu disertakan sekali bersamanya manual bergambar. Manual ialah panduan untuk memasang set binaan dengan betul dan teratur. Bila kamu ingin mula membina sebuah model binaan, kamu harus tahu bentuk dan bilangan komponen yang diperlukan. Kalau kamu merujuk kepada manual yang disediakan, model set binaan boleh dipasang dengan mudah, cepat dan jimat masa. Di dalam gambar ini adalah contoh manual bergambar model binaan sebuah helikopter. Manual bergambar ini memberi panduan berapakah bilangan unit satu-satu jenis komponen yang diperlukan untuk membina rangka helikopter. Di dalam manual ini juga ditunjukkan bagaimana setiap komponen itu harus dipasang. Sangat mudah, bukan? Okey, jom cikgu bagi soalan lagi untuk menguji ingatan kamu terhadap apa yang kita belajar tadi. Baiklah, kamu lihat objek tersebut. Apakah nama jenis objek tersebut? Kamu teliti betul-betul gambar objek ini. Cikgu ulang soalan cikgu. Apakah nama jenis objek tersebut? A. Manual. B. Set binaan. Dan C. Komponen. Ha, senang je. Kalau kamu betul-betul dengar dan faham penerangan cikgu tadi, kamu tentu boleh jawab. Jawapannya sudah tentulah C, iaitu sejenis komponen. Okey, selesai sudah kamu pelajari objektif yang kedua tadi. Seterusnya, kita tengok apa yang kamu perlu belajar untuk objektif pembelajaran yang ketiga pula. Objektif pembelajaran yang ketiga iaitu murid boleh memasang komponen binaan berpandukan manual bergambar. Ha, inilah yang best. Apa? Kamu cabar cikgu? Okeylah. Nak suruh cikgu Zuhai bentukkan juga model binaan kat sini ya. Okey, tiada masalah. Cikgu buat yang mudah dan pantas sekali. Okey, tapi cikgu mesti rujuk pada manual bergambar kat sini. Seperti yang kita dah belajar tadi, cikgu dah pilih satu bentuk. Lepas dah siap, kamu teka. Bentuk apa yang cikgu dah hasilkan? Okey? Jom kita tengok. Kamu tengok ya cikgu buat apa. Okey, cikgu ambil yang ni. Cikgu ambil komponen ni. Cikgu cantumkan yang ni. Cikgu masih menggunakan manual bergambar. Cikgu ambil komponen yang ni. Cantum di sini. Oh, yang ni. Dan jumlahnya dua. So, dalam manual bergambar disebut dua. Dan yang ni kita guna satu sahaja.
letak di sini. Okey, letakkan sikit. Alright. Dah siap. Sekejap je kan? Okey. Cuba teka. Bentuk apakah ini? Mestilah kamu dapat agak kan? Kalau cikgu kata ini adalah sebuah kapal terbang? Bukan, betul? Baiklah, ini adalah sekuntum bunga ros. Boleh kan? Bolehlah. Jadilah, masih lagi ikut manual bergambar. Eh, apa lagi? Kamu pun pergilah ajak ibu dan ayah kamu pergi beli set-set binaan di kedai permainan. Dan bersama keluarga kamu, bina pelbagai bentuk model binaan mengikut manual bergambar yang disediakan. Baiklah, murid-murid. Bunga ros ini cikgu bina daripada komponen-komponen set binaan. Kita lupakan sebentar tentang set binaan ini. Letak tepi. Kamu percaya tak, murid-murid? Kalau cikgu katakan model kapal terbang atau model bunga ros ini boleh juga dihasilkan melalui sebuah mesin pencetak. Atau yang kamu selalu sebut sebagai printer. Betul. Cikgu tak tipu. Memang ya, murid-murid. Sebuah mesin pencetak atau printer hanya boleh mencetak tulisan di atas kertas putih yang kosong sahaja kan? Tapi mesin ini yang dikatakan sebagai mesin pencetak 3D atau 3 dimensi boleh mencetak sebuah model kapal terbang mainan yang kamu boleh pegang tau. Tak percaya? Kejap lagi cikgu akan tunjukkan video cikgu di sekolah bagaimana cikgu telah mencetak sebuah model binaan kapal terbang. Tapi sebelum itu, bagi menghasilkan model binaan kapal terbang itu melalui pencetak 3D ini, lukisan sebuah kapal terbang harus dihasilkan dahulu supaya ukuran model adalah tepat dan bersesuaian jenis mesin pencetak 3D yang digunakan. Lukisan ini akan dibuat melalui software di dalam komputer yang dinamakan sebagai Tinkercad. Jom kita sama-sama lihat rakan cikgu iaitu Cikgu Arabin menerangkan bagaimana Tinkercad boleh menghasilkan sebuah lukisan 3D. Percetakan 3 dimensi atau 3D adalah kaedah untuk menghasilkan suatu objek 3D daripada bahan seperti plastik yang dicairkan. Plastik yang dicairkan tersebut akan dialurkan lapisan demi lapisan sehingga ianya berbentuk objek yang telah direka bentuk. Okey, mesin telah pun habis mencetak punya objek kapal terbang ni. So kita keluarkan, cikgu dah keluarkan pet magnet ni dan cikgu keluarkan untuk tunjuk pada kamu objek yang telah berhasil. Melihat di sini membentuk sebuah objek kapal terbang. Ta-da! Okey. Macam mana? Sekarang kamu sudah percaya
bagaimana sebuah model kapal terbang boleh dicipta dengan sebuah mesin pencetak 3D. Itulah kemajuan pendidikan yang terdapat di negara kita. Negara kita menuju ke era IR 4.0 di mana hidup manusia akan dipermudahkan dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan kita yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian kita. Seronok tak murid-murid kalau robot dah mula ambil alih kerja harian kita? Jangan pula kamu minta robot yang boleh menyiapkan kerja sekolah kamu pula. Itu dah salah tu. Tidak semua tugas harian kehidupan kita harus dilakukan oleh mesin atau robot. Mesin dan robot yang dicipta hanya sekadar membantu manusia sahaja. Ha, satu lagi cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Teknologi terkini yang juga berperanan seperti mesin pencetak tadi dan juga boleh mencetak sebuah kapal terbang. Ia adalah sebuah pen yang kecil di mana pen ini mampu melukis sebuah objek di atas kertas dan objek itu boleh dipegang. Macam mana tu murid-murid? Kamu lukis atas kertas, tiba-tiba objek tu timbul dan kamu boleh pegang objek itu. Kali ini boleh percaya atau tidak? Jom kita saksikan video eksperimen ini bagaimana sebuah pen boleh menghasilkan model 3D. Jom. Hai, nama saya Nur Kristina Maisara binti Azuniza dan saya dari Sekolah Kemasaan Sultan Syamudi Alam Shah. Saya bersama dengan Daniel dan Akib. So, hari ini kami nak membuat model kapal terbang menggunakan 3D pen. So, ini adalah 3D pen, ini adalah filament 3D pen dan ini adalah hasil contoh-contoh yang dibuat daripada 3D pen. So, jom kita lihat. Ha, sekarang kamu sudah percaya kan? Sebuah pen boleh menghasilkan sebuah model kapal terbang. Pen pencetak 3D ini telah pun digunakan di dalam mata pelajaran RBT iaitu subjek reka bentuk teknologi oleh murid-murid tahun 5. Cikgu nak tanya, yang mana pilihan kamu? Untuk menghasilkan sebuah model kapal terbang ataupun seekor dinosaur, kamu pilih untuk guna mesin pencetak 3D ke atau pen pencetak 3D atau hanya menggunakan blok-blok set binaan ini sahaja? Kalau pilihan cikgu, cikgu lebih suka menggunakan set-set binaan ini. Ini kerana set binaan ini lebih murah, lebih jimat dan mudah didapati di mana-mana kedai. Lagipun, komponen-komponen ini sangat menarik dan berwarna-warni. Dan satu lagi yang penting, set binaan ini tidak memerlukan elektrik dan bateri untuk menggerakkannya. Sampai guna bateri kan? Betul tak murid-murid? Hai, masa pun hampir-hampir dah sampai penghujung ni. Siaran masih belum tamat ya murid-murid. Jangan ke mana-mana lagi. Cikgu ada lagi soalan untuk kamu jawab. Cikgu nak uji. Adakah kamu masih ingat
segala apa yang kamu telah pelajari dengan cikgu tadi. Okey, dengar elok-elok murid-murid. Soalan dari cikgu. Apakah maklumat yang terdapat pada manual bergambar? Apakah maklumat yang terdapat di dalam manual bergambar? Pilihan jawapan A. Contoh model binaan. B. Lakaran model binaan. Atau C. Langkah keselamatan. Agak tricky sikit ya pilihan jawapannya. Yang mana satu? Jawapan yang paling tepat adalah A. Contoh model binaan. Kebanyakan manual set binaan memaparkan contoh-contoh gambar model binaan. Maka selesailah sudah ketiga-tiga objektif pembelajaran yang kamu telah pelajari bersama Cikgu Zuhai tadi dalam episod set binaan. Semoga ilmu dan maklumat yang diperolehi hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan harian kamu. Jangan lupa untuk cari sebanyak mungkin soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk hari ini bagi mengukuhkan lagi kepahaman kamu. Sehingga kita berjumpa lagi, murid-murid. Jangan lupa jaga diri. Salam ceria dari manis dari Cikgu Zuhai. Bye!